Youtuber dan komedian Purwadi atau dikenal sebagai pemeran Rita Warintil dikabarkan meninggal dunia pada Senin 6 Juni 2022. Kepergian Purwadi menyisakan kesedihan sendiri untuk teman, keluarga, dan kerabatnya. Salah satunya sutradara terkenal Joko Anwar. Menurut Joko, kontrakan rempong Warintil Official adalah salah satu sitkom atau komedi situasi terbaik di Indonesia. Joko juga mengaku kagum dengan penampilan Purwadi dalam sitkom tersebut. Terakhir, ia mengucapkan terima kasih kepada Purwadi karena sudah memerankan beberapa orang dalam drama tersebut, termasuk memerankan peran sebagai Rita, Bobo, dan Wakmin di kontrakan rempong Warintil Official. Sangat sedih dengar kabar Purwadi, salah satu pemain sitkom kontrakan rempong, berpulang. Kontrakan rempong Warintil Official adalah salah satu sitkom terbaik di Indonesia, dan saya adalah salah satu fans terberatnya. Sangat lucu bahkan menyentuh dengan para pemain yang luar biasa, dan Purwadi adalah seorang komik genius. Terima kasih Rita, Bobo, Wakmin, kami sudah merasa kehilangan, tutur Joko Anwar pada postingan tersebut. Sebagaimana diketahui, kabar duka tentang Purwadi dibagikan melalui akun Instagram Warintil Official pada Senin 6 Juni 2022. Kabar duka ini mengejutkan banyak penggemar yang selama ini menikmati penampilan Purwadi tersebut. Dikutip dan dirangkum dari kompas.com.